Bang Rumat, Bahasa Sunda, kelas 6. Materina dina buku paket ya. Mudah-mudahan kalian semua sudah mempunyai buku paket yang diberikan dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tolong dipersiapkan buku paketnya. Kita belajar mulai video dengan membuka buku paket ya. Sebelumnya, Bapak menanya kabar kalian, kumaha kabarna, ayeuna, ya, gimana kabar kalian? Oke, mudah-mudahan mugia urang sadaya dipasihan kesehatan dina yang hareupan ti ujian ti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat dan dikasih kesabaran ya. Nah, murid-muridku, tadi Bapak udah bilang ayeuna diajarna dina buku paket terbitan Erlangga ya. Disiapkan bukunya sama kamus. Mangga urang regepkeun materina. Sudah siap belajarnya? Oke. Bagian dibuka halaman 2 yaitu judulnya Paninten Basa ya. Paninten Basa itu ada di halaman 2. Paninten Basa nomor kahiji, bagian kahijinya itu maca carpon ya, baca carpon atau bahasa Indonesianya membaca cerpen. Nah. Di handapna aya carpon anu judulna ka erat kenur. Nah, ieu ngisina ngeunaan nyelametkeun makhluk hirup ya. Amun di buku LKS mah masalah sasatoan ieu nyelametkeun makhluk hirup. Nah. Terus dibaca dugi ke halaman 4 ya. Carpona. Dibaca terus nu bagian B nyaeta panyungsi basa. Panyungsi basa teh masalah carpon ya. Masalah carpon artinya carpon naon ya. Ayeuna aya kahiji nyaeta perkara carpon ya. Carpon teh pondokna tina carita pondok ya. Artina teh karangan dina wangun lancaran anu ukuranana pondok ya. Eta. Jadi disebut carponnya gitu, ceritanya pendek ya. Terus jalan ceritana umumna sajalur henteu pajurawat ya. Jadi sajalur ceritanya ya, tidak acak-acakan. Nah, itu biasanya carpon teh dimuat di koran atau di majalah ya. Nah, terus bisa dibaca di halaman 5 ya. Masalah perkara carpon. Dina carpon aya nu disebut unsur-unsur carita ya. Pasti dina carpon tuh aya unsur-unsur nu disebut unsur-unsur carita, di antaranana bisa ditingali nomor kahiji nyaeta tema. Jadi tema nu ditepikeun ku pangarang. Tema na naon atau mencek urang mah judul. Judul cerita. Anu kadua palaku atau tokoh utama, pemeran utama ya. Nah, jadi tokoh nu ngalakonan
dina carita eta ya. Nu katilu latar teh waktu jeung tempat lumangsungna kajadian. Ya, jadi orang membaca ceplon pasti aya kejadian di tempatna di mana, kejadiannya di mana eta ya. Terus kanu kaopat galur. Galur teh jalanna carita kejadian dina carita ya. Jadi jalanna carita ya. Nu kalima amanah. Nah. Bisa dilenyepan tina usi carita ya. Hal anu bisa dilenyepan. Nah. Bisa dibaca ya. Terus nomor genep, halaman genep, orang diajar dikecap rarangkenan tengah di halaman genep ku paket ya. Titenan contoh ieu kalimat dina buku ta aya ya. Bisa dibaca contohna. Nah, terus dina catatan kalimat dulunya eta maranehna ya, bisa dibaca ta ayeuna. Nah, ieu contoh ya. Ieu prosesna ya, contohna ya, proses. Bisa ditingali di halaman genep. Ya, manehna tambah art jadi maranehna. Nah, contohna tingali aya genep, contoh kecap ya, rarangken tengah. Dina halaman genep. Aina nu katilu kalimat pananya ya, kalimat pertanyaan. Nah, perhatikan titenan contoh ieu kalimat. Nah, ya perhatikan. Contoh ieu kalimat di halaman genep di buku paket. Sora naon nu eta nu cicitan arejal cek yumna nanya. Tah eta contohna. Nah, ya. Nah, jadi dina contoh eta disebutna kalimat pananya ya. Jadi kalimat anu ngandung kecap pananya, naon jeung tanda tanya. Terus ayeuna rupa-rupa kecap pananya ya. Jeung fungsina. Jadi kalimat pananya aya rupa-rupa, nah sareng fungsina ya. Jadi ada rupa-rupanya, macem-macemnya sama fungsinya. Itu bisa ditingali di halaman 7 buku paket. Terus ditingali dilihat di buku paket halaman 7. Oke. Itu ya contoh rupa-rupa ya. Jeung fungsina. Nah, eta rupa-rupa. Ayeuna bagian nomor 4. Huruf kapital jeung tanda titik pananya jeung panyaluk. Nah, panyaluk teh tanda seru ya. Nah, bisa kalian perhatikan contohnya. Eta ayat tilu contoh. Contohnya di halaman 7. Kaiji manuk titiran teh di inuman kurejel titik. Nah, ieu bapak hilap temake titik. Bagian kedua, yumna kanggo naon nyandak beas. Nah, ieu kedahna bagian bete make tanda tanya. Bapak buru-buru ngadamelna ya. Bisa ditingali di buku paket. Nu katilu, hayu urang teangan, ieu make tanda seru
Namun di jalan mat tanda hati-hati. Ya, dina kalimat di luhur itu bisa ditingali ya di halaman 7 kalimat masalah kalimat pananya jeng huruf kapital. Nah, ayeuna bagian halaman 8 pagelaran basa halaman 8. Di halaman 8 dugi ke halaman 13 ieu urang ngerjakeun pancen mandiri atau tugas mandiri atau tugas masing-masing ya. Ieu dikerjakeunna di buku tulis, jangan di buku paket. Dikerjakannya di buku tulis. Nah, kahiji ngalarepkeun kecap kana kalimat. Nah, ya. Bisa ditingali contohna di halaman 8 tuh aya 5 soal. Sampai mah dikerjakeun tingali heula contoh carana ngerjakeun. Nomor 2 ngawangun kalimat pananya atau membuat kalimat pertanyaan. Bisa dilihat contohnya soalnya di halaman 9 punten. Di halaman 8 soalnya. Nomor 3 ngalarepkeun huruf kapital jeung tanda baca. Bisa ditingali di halaman 8. Daya contohnya sareng aya soalnya tipang 5. Nomor 4 amun di buku paket mah nomor 5 bapak cuma ieu di nomor 4 nulis carita dumasar kana gambar ya. Terus nomor 5 ngalenyepan carita. Nah ya, ta soalna aya di halaman 13. Omat dikerjakeuna di buku tulis ulah di buku paket ya bapak antesan tugasna. Hatur nuhun, cekap diajarna, ya. Bapak antosan tugasna, bapak tunggu tugasnya, ya. Segera mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.